malang dialami planetarium. Wahana yang dulu pernah berjaya itu kini auranya menghilang. Terutama di bawah pemerintahan Anies Baswedan, dia seolah ditinggalkan pengunjungnya. Bagi sebagian masyarakat, wahana ini sudah ketinggalan zaman. Tak ada aktivitas simulasi benda langit di sana. Bahkan, ruang pameran benda astronomi terlihat kosong. Planetarium dan Observatorium Jakarta pada dasarnya merupakan sarana wisata pendidikan. Ia dibangun Soekarno dan diresmikan oleh Ali Sadikin pada 1968. Di tempat ini disajikan pertunjukan dan peragaan simulasi perbintangan atau benda-benda langit. Beberapa fasilitasnya antara lain teater bintang, galeri astronomi, dan teleskop observatorium. Pengunjung diajak mengembara di jagat raya untuk memahami konsepsi tentang alam semesta. Sayangnya, planetarium menghadapi kendala, khususnya soal pemeliharaan alam. Beberapa teleskop sudah terbilang unjur, bahkan banyak yang sudah berusia rata-rata puluhan tahun. Sebenarnya, Planetarium Jakarta menjadi kawasan yang ikut diperbaiki dalam proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki, TIM Jakarta. Dan revitalisasi TIM kini telah rampung. Namun, PT Jakpro yang diberi amanah seakan tidak terlalu peduli dengan Planetarium Jakarta. Khusus untuk orang-orang yang datang, yang pulang, rita, yang mau bersyukur. Rupanya untuk orang-orang yang mau naik ke bos apa, ke bos A, ke bos Minhan. Yang seperti ini, apa saya? Ini tulis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Ada kabar yang mengejutkan, ada kabar yang bikin saya nangis, bahkan bikin kita nangis. Planetarium yang merupakan arena wisata ilmiah bagi anak-anak yang merupakan peninggalan dari Soekarno diabaikan oleh Anies Baswedan. Planetarium itu sejak saya SMP itu tempat yang paling bikin saya senang dan merupakan tempat favorit dan merupakan sebuah tempat wisata ilmiah yang bikin saya punya cita-cita menjadi astronot meskipun gak kesampaian tapi lumayan. Kejam sekali Anies Baswedan ini. Pokoknya kalau sesuatu yang berbau Soekarno, sesuatu yang berbau Ahok, sesuatu yang berbau Jokowi itu pasti diabaikan. Artinya apa? Si Anies ini memang antek Soeharto. Karena yang namanya antek Soeharto itu pasti benci kepada sesuatu yang berbau Soekarno, sesuatu yang berbau Jokowi, sesuatu yang berbau Ahok. Padahal kalau kita jelas, kalau kita jujur, tanpa ada Soekarno Indonesia nggak ada. Meskipun para pemuda jungkir balik, balik jungkir mau memerdekakan Indonesia, nggak akan bisa.
Karena persyaratan sebuah negara itu harus ada yang namanya undang-undang dasar. Harus ada dasar negara. Profesor Dr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara, tapi berujung buntu. Dr. Supomo mengemukakan 5 dasar negara pun sama, berujung buntu. Tetapi ketika salah seorang pemuda yang sangat berani melawan penjajah mengemukakan tentang dasar negara, yaitu Pancasila, Ekasi, dan Trisila, semuanya mulai tergambar, semuanya mulai jelas. Paparan Soekarno secara terperinci ini membuat Muhammad Yamin pun merangkaikan kata 5 sila yang baru, yang mana 5 sila yang baru yang disusun oleh Muhammad Yamin dari ide-ide Soekarno ini melahirkan sila-sila yang selama ini, yang saat ini kita lihat. Makanya Panitia 9 diketuai oleh Soekarno. Soekarno orang penting. Kalau kakeknya Anies Baswedan bukan orang penting. Dia anggota biasa, anggota BPUPKI biasa. Jadi gak usah sok-sokan pahlawan, hei Anies Baswedan. Kakek ente itu cuma orang biasa, anggota biasa di BPUPKI. Terus ente sekarang mau macem-macem sama Soekarno, berarti ente merupakan musuh bangsa dan negara Indonesia yang haram untuk jadi calon presiden di Indonesia. Planetarium peninggalan Soekarno diabaikan, Monas peninggalan Soekarno diabaikan, kurang aja, kurang aja. Anies Baswedan memang pengkhianat bangsa dan negara. Setelah dia tidak mengakui Sumpah Pemuda, sekarang dia mengabaikan semua peninggalan Soekarno. Wahai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, saatnya kita lawan musuh negara yang bernama Anies Baswedan. Suara kalian jangan berikan sama dia, tapi berikan kepada nasionalis sejati, pecinta Soekarno, pahlawan NKRI. Gak ada Soekarno, gak ada Indonesia. Proklamasi kemerdekaan kalau bukan Soekarno, tidak akan diakui. Oleh karena siapa yang melecehkan Soekarno dan peninggalan Soekarno, maka dia adalah musuh negara kita. Maka dia adalah bangsa, musuh bangsa Indonesia. Maka dia haram jadi calon presiden di Indonesia. Beberapa teleskop sudah terbilang ujur. Pengkhianat negara tidak boleh jadi calon presiden di Indonesia. Anies adalah sampah. Sampah, buanglah ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.